Kepala Satuan Binmas beserta anggota melaksanakan penyuluhan tentang wawasan kebangsaan di Lapas Kelas 2B Muara Tebo, Jambi. Bribka M. Hasyagian mengatakan, maksud dan tujuan kegiatan tersebut agar seluruh pegawai lapas dan para narapidana kelas 2B mengerti arti wawasan kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia, serta berpedoman dengan empat pilar yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI Harga Mati. Binmas Polres Tebo berikan sarana kontak berupa 6 buah tongkat T Polri yang diterima oleh KPLP kelas 2B Kabupaten Tebo, Bapak Agung. Dari Jambi, Bribka M. Hasyagian, Tribrata TV. Salam Tribrata.